Hari ini kami akan membuat kerja-kerja penyambungan pipe semula, pipe yang patah di dalam lantai disebabkan oleh pelanggaran bas. Lokasi washing bay depo Shah Alam. Macam ni ya? Yang pertama kami akan hack. Kita akan pecahkan keseluruhan kawasan. Sedang berjalan sekarang, kita akan hack sehingga nampak pipe yang berada di dalam. Inilah hasilnya setelah dikorek-korek. Dikorek selama 10 tahun, digembur-gemburkan tanahnya baru boleh kita keluarkan pipe. Okey, keluarkan pipe. Oh, masih ada lagi yang tidak dipotong. Pipe pun dah tercabut. Kita buat ukuran. Kita ambil saiz pipe. Dan kita pergi kedai hardware untuk membelinya. Bukan semua kedai hardware ada jual ya pipe ni. Nanti kita akan tunjukkan dekat mana nak cari pipe jenis ni. Saiz ni macam ni. Saiz dia berapa saiz dia? 25 mm. Yang ni okay, tak apa, jom kita pergi kedai dulu cari. Dan ni kena beli. Ni nanti kita join sini, kasi 20. Ha. Sampai sini nanti. Yang ni kita tambah reducer. Rasa tambah reducer je. Ha. Tapi standby je lah beli pipe ni kan. Pipe ni ambil satu kaki lah. Ha, lebih kurang satu kaki lah. Lepas tu pipe yang naik ke atas ni pun nak standby kat dalam sekaki. Kena beli dia punya soket dengan dia punya end cap. 25 mm. Okay, alright, jom pergi kedai. Hai, kita dah sampai kat kedai pipe. Ha, ini kedai yang saya cakap tu lah. Ha, dekat jalan Kelang Lama ni. So ni macam-macam pipe semua ada. Pipe ni kita nak cari kat kedai ni. Dah order dah. Semua ada pipe. Size besar kecil. Kedai ni memang supply pipe ni. Macam-macam lah. Nampak. Semua orang order pipe. Stokok besar semua. Pipe bomba pun ada. Okay. Ini yang barang-barang kita dah beli semalam. Hari ini kita akan pasang. Total harga barang-barang ni cuma RM31 sahaja. Kalau kita panggil kontraktor, mungkin boleh jadi RM2,000. Okey, nantikan. Inilah hasilnya setelah di crack sebanyak 4 kaki. Barulah kita boleh masukkan pipe. Ini besar. Alhamdulillah, siaplah sudah. Bagian pipe dengan modal RM31. Hari ini tengah kerja-kerja minum.